Okey, Tuan Zuhair, ini adalah rice cooker yang tak boleh digunakan. So, saya dipanggil untuk periksa. So, first kali saya akan checkkan elemen, pemanas dia. Menggunakan buzzer, kita check elemen dia putus atau tidak. So, ada connection. Ini bermaksud elemen dia okey, tak terputus ataupun tak short lah. So untuk masalah ni, bila kita on dia tidak berfungsi. Di sini adalah live terminal, dia akan pergi kepada thermal fuse, dia akan pergi kepada switch. Di mana sekarang ni current sampai, tapi dia terhenti di sini, dia tak melepasi fuse ni. So memberi maksud thermal fuse ni ada masalah. Dan maybe satu lagi masalah adalah di thermal switch. So bila kita check, sambungan, nampaknya dia terputus lah. Daripada sini ada, tapi selepas thermal fuse dia terputus, bermakna thermal fuse ni rosak. Okay, ini thermal switch, cara kita nak periksa pun sama. So ada bacaan, maknanya thermal switch ni okey. Masalah sekarang ni adalah thermal fuse. Okey, perlu tukar thermal fuse untuk rice cooker ni bekerja dengan normal lah. Kembali seperti biasa. Itulah caranya untuk kita periksa tiba-tiba rice cooker tak boleh digunakan. Okey, itu sahaja sekadar perkongsian. Sekian, terima kasih.